kan gitu, satu kan. Weh, udah habis nih guys. Coklatnya tinggal satu, dapet tas. Habisin. Sore kakak. Sore. Wow, kakak ini jualan es coklat. Iya, es wow. Coklat. Namanya siapa nih kak? Lila. Jualan ini dari jam berapa kak? Tadi mulai abis Jumat, startnya kita siang, ntar sampai malam. Sampai malam. Idenya dari mana nih kak punya usaha kayak gini kak? Idenya sih tadi iseng-iseng, coba es coklat, lihat di YouTube juga kan, lagi viral. Jadi aku coba bikin deh kayak gini. Oh gitu. Iya, bahan bakunya yang coklat premium. Kita campur sama SKM sama susu full cream. Oh gitu. Ini boleh tanpa gula ya, jadi bebas gula. Bebas gula. Iya. Boleh tahu nggak nih coklatnya pakai apa? Coklatnya ada resep rahasia deh pokoknya. Rahasia ya, pokoknya coklat sendiri ya. Coklat sendiri kita. Pokoknya coklatnya punya sendiri deh kayaknya. Iya. Sendiri ya. Ya sendiri. Wow, terus trialnya bisa berapa lama nih untuk jadi coklat kayak gini kak? Trialnya kita satu hari, terus di tester sama ya tetangga-tetangga dulu di rumah. Testimoninya kayak gimana? Pada oke sih jawabnya. Okay. Berani jualan. Kayak berani jualan. Wow. Ini terus menggunakannya gelasnya gelas ukuran berapa nih kak? Boleh lihat nih kak? Ini ada yang. Ini yang segini. 10 ya? Ini yang 10.000. 10.000. Ini berapa OS nih? 16. 16 OS 16. Ya? 16. Nah, ini yang 14. Ini 14. Nah ini khusus untuk yang hot coklat. Hot coklat ini 5.000. 5.000, yang ini 10.000, terus yang ini 8.000. Oke, wah, jadi dia dari mulai 5.000 sampai 10.000 ya. Iya, ekonomis kok, tapi dengan rasa yang premium. Wow, mantap.
Ini untuk jadi kayak gini nih kak, modalnya boleh tau kak berapa kak? Modalnya itu sekitaran 2 juta deh kurang lebih. Kurang lebih 2 juta ya? Udah langsung bisa jualan? Udah langsung bisa pokoknya jualan. Udah termasuk boot, udah termasuk ya. Boot, panci, dan sama segala macamnya. Ini kalau boleh tau nih, nih pancinya ukuran berapa nih? Ini 10 liter. 10 liter nih kak? Iya, 10 liter. Diameternya berapa nih? Diameternya 28 cm. 28 cm ya? Oke, lumayan nih guys. Kalau orang nanya, ini kira-kira beli di mana ya kak? Ini sih banyak ya di online atau di mana? Enggak, kita langsung ke toko perabotan rumah tangga. Berapa kak, kalau boleh tahu kak? 100 ribuan lah, 150 ribuan lah gitu. Jadi 150 ribuan nih, masih ini. Oh masih murah nih guys. Ini yang stainless soalnya. Stainless ya, iya. Bagus ya. Terus hari ini udah ngabisin berapa kak? Hari ini sih kan baru nih ya? Ah baru tadi habis Jumat, sekitaran 30 cup lah. 30 cup, lumayan ya. Oh ya kak, ini udah berapa lama jualan di sini kak? Kita baru launching hari ini sih. Oh jadi baru launching? Iya. Artinya di sini ada gratis ya? Iya, ada free-nya juga. Beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Beli 3 gratis. Ini. Gratis tas ya? Respect, iya. Posisinya ini di mana nih kak? Ini kita ada di Terminal Busway Pinang Ranti. Pinang Ranti ya? Iya. Bukanya jadi setiap hari nih nanti deh? Bukanya setiap hari setelah azan zuhur. Pokoknya setelah zuhur ya? Iya, setelah zuhur. Oke. Okay. UHT kayak gini ya? Ini ukuran berapa nih? 1000 ml, 1 liter. 1 liter ini ya? Iya. Jadi pakai susunya SKM. Seperti ini nih guys. Wow, coklatnya nih ya. Wow. Ini sekali buat berapa liter, berapa kilo? Kita biar rasanya masih fresh, jadi kita bikin setengah kilo dulu sih, biar rasanya masih fresh juga gitu. Oke, okay, jadi setengah kilo ya. Iya. 500 mg ya. Oke, okay, Kalila. Iya. Untuk cara buatnya nih kak, kasih tahu nih kak, kalau 500 ml ini untuk berapa? Apa susunya gimana kak? Oke, okay, ini kita untuk setengah kilo, susunya 1 liter. Kita pakai diamond ya susunya. Okay. Untuk SKM-nya ini 2,5 kaleng. Okay. Dan sementara untuk airnya itu 4 liter, kurang lebih 4 liter. Iya. Okay. Terus diaduk, dimasukin ini gimana perlahan? Diaduk, kita didihin air dulu. Okay. Kalau udah mendidih, matiin kompor. Baru deh masukin bubuk coklatnya secara perlahan ya. Baru setelah itu tambahin SKM sama susu UHT-nya gitu. Terus jadilah seperti ini. Jadi kayak gini deh. Ini kalau kayak gini tahan berapa lama nih? Ini kita tahan dari 7 sampai 8 jam. 8 jam aja iya, ya? Iya, 7-8 jam maksimal. Okay. Wow, mantap. Nah, tadi harapannya kak, boleh kak? Harapan ke depan gimana? Harapan ke depannya yang pasti pengen laris ya. Dan itu kita pengen narik pengguna kopi ke coklat yang pasti lebih aman untuk lambungnya yang konsumsi gitu. Terus pasti gini. Ya kalau udah ada niat usaha laksanain aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Nih guys, walaupun hujan tapi tetap ramai dia nih karena es coklat ini benar-benar lagi viral. Jadi kakaknya menggunakan es kristal ya kak ya? Iya, es kristal. Oh, es cube jadi dia nih. Jadi aman untuk konsumsi. Iya benar. Nih guys, karena udah sore, udah menjelang maghrib, gue penasaran nih di sini ada es coklat yang baru banget buka katanya. Dan lumayan nih, baru udah 30 cup hari ini. Baru berapa jam doang ya kayak? Berapa? 4 jam kok gak salah ya? 4 jam ya. Ini waktu tetangga nyobain gimana rasanya kak? Ada kepahitan atau enggak gimana? Rasanya sih pada bilang enak, karena kan coklat sendiri itu pasti aftertaste-nya ada rasa pahit ya, karena kan kita nggak pakai gula tambahan. Oke. Jadi dia masih gelasnya seperti ini ya. Iya. Belum ada rotinya nih kak? Belum ada rotinya. Belum ada karena masih baru nih ya guys. Iya. Baru trial nih ya, baru hari ini kan? Hari ini baru launching. Baru launching hari ini nih guys. Jadi kalau kalian pengen nyobain juga nih, di sini sampai kapan nih launchingnya nih, gratisnya nih? Kita ada hadiah gratis 3 hari kapan? Pertama deh. 3 hari pembukaan. Pertama ya. Wow. Oke guys, gue cobain nih, ada es coklat, namanya ada es coklat di sini guys. Ini gue pesan yang 10.000 ya, untuk ukuran berapa nih? 16 OS nih guys, karena dia masih baru, belum ada rotinya nih guys. Masih baru banget, tapi udah lumayan, 30 cup baru berapa jam doang. Keren nih, minuman es coklat yang lagi viral. Gue sebelumnya pernah liput juga ya es coklat, yang viral itu di kandang monyet. Ini ada lagi nih di sini nih, di Pinang Ranti baru buka.
dengan modal hampir 2 juta ya, kurang lebih 2 juta udah jadi seperti ini nih guys, keren banget. Wow, ini gue langsung cobain aja ya seperti apa es coklatnya di sini. Apakah sama-sama yang di sana atau gimana nih, rasanya lebih manis atau lebih pahit? Langsung gue cobain, bismillahirrahmanirrahim. Hampir mirip yang di kandang monyet nih guys. Enak dia. Katanya dia pakai bubuk tersendiri ya. Bubuk rahasia. Bubuk coklatnya ya. Wow. Gua buka aja guys. Dia coklatnya pekat banget ya. Coklatnya lebih pekat. Nggak terlalu kental banget. Tapi rasanya ini pas. Manisnya pas. Enak. Kalau ada rotinya keren banget. Ini kebetulan sore hari menjelang maghrib, gue lagi lewat sini kebetulan lihat es coklat, penasaran nih. Wow, ternyata dia baru jualan. Gue biasanya minumnya diginiin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep, seger banget. Wow, ini benar-benar ya es coklat yang lagi viral. Banyak banget orang ya berlomba-lomba untuk jualan juga seperti ini. Salah satunya ini. Idenya berawal di nonton YouTube juga ya. Jadi buka usaha seperti ini keren banget. Jadi buat teman-teman nih atau siapa aja mungkin yang lagi naik busway, turun di sini di Pinang Ranti ya, Terminal Pinang Ranti. Di pintu keluarnya langsung di sini nih ada es coklat. Ada es coklat ya namanya. Nama coklatnya tuh ada es coklat. Wah, murah banget dari 5.000 sampai 10.000, ada yang anget. Ini kebetulan kalau tadi hujan-hujan yang anget-anget, tapi gue penasaran sama yang es. Karena gue baru-baru cobain es coklat itu yang pakai es ya guys ya. Ternyata ini enak juga nih. Mantap. Trialnya cuma satu hari langsung berani jualan. Keren. Dan ini masih ada promo nih, kurang lebih 3 hari ya. Semoga nanti video ini tayang masih ada promo nih guys. Jadi beli 2 ganti 1, beli 3 dapat waistbag ya. Keren banget. Kalau kalian penasaran lagi lo sini, mampir aja cobain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video gue kali ini. Jangan lupa video ini nanti di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.